Hai semua, ketemu lagi dengan kita di channel Komputer HP. Dalam video kita kali ini, kita bakalan bahas tentang kekurangan Telegram yang nggak dipunyai layaknya WhatsApp. Ya mungkin kalian tahu, saya beberapa kali merekomendasikan kalian untuk menggunakan Telegram dibandingkan WhatsApp. Ya mungkin karena beberapa fitur yang dimiliki Telegram yang nggak dipunyai oleh WhatsApp. Nah sebelum kita lanjutkan lebih jauh, boleh dong kalian subscribe dan like video ini. Dan aktifkan tanda lonceng supaya kalian dapat pemberitahuan ketika ada update terbaru dari channel Komputer HP ini ya. Ya, di sini ada beberapa kekurangan yang nggak dipunyai oleh Telegram. Ya, kekurangan tersebut sebenarnya sih kalau yang saya ketahui yang sekarang itu ada dua kekurangan. Yaitu kekurangan atau kelemahan di bidang untuk calling dan juga untuk status. Jadi di WhatsApp, kalau di WhatsApp ada yang namanya dua fitur, yaitu untuk telepon atau voice call, dan juga yang kedua adalah untuk video call. Nah, ini dua fasilitas yang mungkin cukup penting bagi kita untuk melakukan panggilan, baik panggilan suara ataupun panggilan video. Tapi fitur ini cuman ada di WhatsApp saja. Untuk di Telegram, kita cuman dapat menikmati yang namanya fitur voice call saja atau telepon secara umum dengan menggunakan Telegram. Tapi kita tidak bisa melakukan video call dan jadi kita tidak dapat melakukan panggilan video di Telegram sendiri. Kalau kalian lihat di sini, ini saya rubah temanya ya. Kalau di enaknya di Telegram itu sudah ada mode gelap untuk aplikasinya. Kalau di WhatsApp kan masih belum ada. Nah, di sini kalian bisa mengaktifkan untuk tab voice call. Jadi kalian tinggal aktifkan saja di sini. Show call tab, kemudian di sini bakal muncul untuk tab call. Nah, di sini kan bisa melakukan panggilan telepon saja, tidak dapat melakukan panggilan video call layaknya yang ada di WhatsApp. Nah, itu adalah kelemahan yang pertama. Sedangkan kelemahan yang kedua adalah tidak adanya fitur status yang mungkin bagi kalian sebagian orang status atau layaknya story itu tidak ada di Telegram. Fitur kayak gitu cuma ada di WhatsApp, kemudian Instagram, dan juga Facebook. Itu semuanya ada fitur yang namanya status ataupun story. Nah, itu adalah dua kelemahan yang dimiliki Telegram yang belum ada di Telegram dibandingkan di WhatsApp. Nah, kalau menurut kalian video ini bermanfaat dan menarik, jangan lupa like dan subscribe, dan terima kasih. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kalian ada pertanyaan seputar video ini, dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.